berbondong-bondong datang ke sungai ini karena apa, Bu? Karena nggak ada air di sana. Karena nggak ada air memang. Iya. Jadi di rumah nggak teraliri air atau gimana? Mati penyakit tidak hidup. Kalau mau masak, mau mandi, beli air. Beli air. Belinya kemana, Bu? Itu ada orang itu yang tangki itu. Apa, Bu? Orang jalan aneh, Bu. Pakai tangki. Ada jual. Yang tangki-tangki itu ya, Bu, ya. Oh. 130. Oh. 35. Lu PDAM nggak keluar, Bu? Nggak ada air. Oh, nggak ada? Nggak ada air. Oh, sudah berapa lama? Hampir 1 tahun, Mas. Hampir 1 tahun. Jadi setiap sore kayak gini ini. Iya. Di sungai ini ya. Oh. Ya minggu ke sini, Wes. Ya minggu. Iya. Oh. Kalau hujan jangan hujanan. Jadi di sana di rumah kalau hujan. Oh, jadi kalau hujanan. Kalau ya. Hujan jadi enggak sampai ke sungai, Bu, ya. Enggak sampai. Oh. Jangan hujanan, Wes. Warga mana saja ini, Bu? Warga Gunung Tengok, Watu Wetan. Anoyoso. Oh. Dari desa lain juga ya, Bu? Iya. Dari mana-mana, Wes? Kelaka, Wes, juga ke sini. Kalau seandainya PDAM itu bisa, enggak mungkin cuci di sungai ya, Bu? Enggak mungkin. Ini airnya untuk apa aja, Bu? Untuk aktivitas apa aja? Apanya? Air sungai ini loh, untuk aktivitas apa aja? Mau nyuci semuanya ke sini, Wes. Oh, tapi mandi tetap di rumah. Di rumah. Iya, beli. Oh, beli. Pakai air yang iya. Di tangki itu iya. Tadi ya. Oh. Bu, ini kan kekeringan udah lama ya, Bu ya. Harapannya apa, Bu? Karena saya tahu enggak tahu ya. Di sini airnya katanya kekurangan air di sumbernya itu enggak ada kan. Oh. Enggak, harapannya ini apa, Bu? Untuk pemerintah sendiri. Biar mengatasi katanya mau diusahakan katanya mau diusahakan iya. Pengaliran ya iya. Ibu pengen lancar nggih Ibu pengen lancar terkait iya. Air pengen lancar nggih ya pingin. Kekeringan air ini sudah lama tak Pak? Oh abis lah. Sudah lama? Bahasa Indonesia. Berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 tahun. Ini 10 tahun, Bang. Iya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Harapannya buat pemerintah, Pak, biar enggak susah-susah ke sungai ini. Ya. Tolongin para peserta. Ya. Ya, ini. Sekitarnya itu membutuhkan air.